وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علوم الشيدرين آمين. Tanbihun, ini satu peringatan. Hadza tanbihun. Walau farraqa maliku zakata saqata anhumul amilu. Sahmul amilu. Sahmul amili. Walau farraqa maliku, dan jikalau membagi-bagikan oleh pemilik zakat, az-zakata. Jadi yang punya zakat bagiin sendiri, kayak kita di sini zakat fitrah kita, kita bagiin aja sendiri itu. Kita enggak pakai selain ke amil zakat, kita bagiin aja langsung ke, kita kasihin ke orang yang mustahik. Nah, itu saqata sahmul amili. Maka gugur oleh saham bagian amil zakat. Nah, kalau kita kasih umpama ke badan amil zakat, ya, kita kasih badan amil zakat, ya, maka amil zakat itu dapat, ya, amil zakat dapat. Tapi kalau yang di masjid musala itu bukan amil zakat, dia nggak dapat. Suka relawan. Ini kadang minta di jatahnya loh. Dia bawa-bawain, kayaknya ngarepin jatah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai seperti itu. Ngarepin jatah. Itu sukarelawan. Jadi jangan ngarepin, nungguin aja kalau belum di, apa, nggak dikasih duit mukanya cemberut ya. Jangan begitu, senyum terus. Karena apa? Sukarelawan. Sebaiknya sih nggak usah lah. Kenapa? Karena kita nggak disuruh sama pemerintah. Nggak usah ngurusin gituan ya, biar yang disuruh aja, kita nggak jadi masjid musola, nggak usah ngurusin gituan. Biar yang diangkat sama imam aja, diangkat sama pemerintah aja yang ngurus. Jangan bikin capek diri sendiri. Summa inin hasara ya al musta'ikuna wa wafa bi'imul ma'lu lazima ta'mimuhum. Summa kemudian inin hasara, jika terbatas al musta'ikuna oleh para mustahik, ya artinya bisa terminate ya, bisa terkondisikan ya, sehingga bisa terkondisikan ya. Siapa-siapa aja tuh wa wafa bi imul malu, dan memenuhi kepada mereka oleh hartanya ya, cukup kepada mereka semua. Lazima ta'mimuhum, maka wajib oleh meratakan pembagiannya kepada mereka, wajib meratakan mereka. Wa illa, dan jikalau tidak terbatas ya,
lam yajib, maka tidak wajib. Ini kalau enggak terbatas ya banyak sekali, maka tidak wajib. Tidak wajib meratakan mereka, walam yundab, dan juga tidak disunahkan. Lakin yalzamuhu i'ta'u salasatin min kulli sinfin, akan tapi wajib akan dia memberikan 3 daripada setiap bagian. Setiap bagian, setiap sinif, orang miskin 3, orang fakir 3 gitu. Wa in lam yakunu bil baladi waqtal ujubi, sekalipun tidak ada mereka di negerinya itu pada waktu wajibnya. Ya, sekalipun mereka ya tidak ada di negerinya pada waktu wajib memberikan zakat. Wa minal mutawattinina aula. Ya. Tadi saking wajibnya memberikan 3 ya setiap sinif. Sekalipun orangnya enggak ada ketika itu. Bagian titipin aja. Wa minal mutawattinina aula, dan daripada penduduk yang tetap itu lebih utama. Ya, jadi penduduk yang tetap lebih utama. Jadi kita perhatiin penduduk tetap dulu. Baru setelah itu yang perhatiin yang lain. Yang lain. Jadi tetap dulu. Nah, kita begitu. Perhatiin yang orang tinggal tetap dulu. Setelah itu baru pendatang. Pendatang juga enggak boleh disia-siakan. Ya. Penduduk tetap dulu. Kita berikan bantuan begitu dulu. Setelah itu baru yang. Apapun begitu diutamakan. Iya, kalau kita bahasa kenegaraan, pribumi dulu gitu ya, baru penduduk asing gitu ya. Itu menjadi kaidah juga. Iya. Jadi yang tetap dulu baru yang lain. Kalau yang luar dulu baru penduduk tetap, marah enggak yang tetap? Marah ya. Enggak cakap. Jadi pribumi dulu, penduduk tetap dulu. Ini sama dengan nyalain begitu hal-hal yang lain. Iya, dikias aja dalam hal-hal yang lain pun begitu, yang tetap dulu. Kalau ada, kalau enggak ada baru keluar. Walau u'tiyas naini min kulli sinfin was wasalisu mawjudun lazimahu aqallu mutamawilin gurman lahu min malihi. Walau u'tiya, jikalau diberikan isnaini dua, dua aja tuh min kulli sinfin, dikasih dua aja. Harusnya kan 3, tapi dikasih 2. Wasalisu mawjudun, sedangkan yang ketiga mawjudun, mawjud, yang ketiga ada. Tapi kenapa enggak dibagi? Lazimahu aqallu mutamawilin gurman lahu min malihi, maka wajib akan dia ya harga minimal gurman sebagai bentuk hutang lahu kepadanya min mali, daripada hartanya. Jadi diutangin tuh. Masya Allah. Diutangin. Walaupun dengan harga yang ya aqallu, minimal, paling dikit daripada yang lain. Walau faqada ba'du salasati
rudda hissatahu ala baqi sinfihi in ihtajahu. Walau faqada, dan jikalau tidak ada ba'du salasati, sebagian yang tiga enggak ada, rudda, maka dikembalikan hissatahu akan bagiannya ala baqi sinfi atas, ya kalau enggak ada ya kan dibagi tiga, ini enggak ada ya sisa bagiannya itu, ini tak jauh jika ia membutuhkan akan dia. Ya, nyari kayak begini gampang susah? Susah nyari orang. Ente orang miskin, orang fakir. Ente orang apa nih? Susah nyari begitu. Jadi jangan nyusahin diri kita. Wa illa fa'ala baqil asnafi, dan jika lo enggak ya, jika lo enggak butuh dia ya, maka diberikan kepada sisa baqil asnaf, sisa sinip-sinip miskin, udah enggak ada miskin semuanya, cuma enggak ada yang miskin ya, berarti kasih umpama enggak ada yang fakir, umpama kasih miskin. Miskin enggak ada juga, umpama kasih siapa umpama? Sabilillah. Sabilullah. Wa yalzamu tasmiyatu bainal asnafi, dan wajib meratakan di antara asnaf. Ya, jadi asnafnya ada 8, bagian rata semua. Masya Allah. Susah enggak tuh? Susah. Kelilingin semua orang nih. Nah, di sana yang utangnya banyak, sana banyak banget. Nah, ada orang utang banyak banget di sana. Nah, siapa yang utang-utang? Mari semua. Begitu. Susah ini mendeteksi ini. Makanya jangan kita ya apa bahasa ini ya sok-sokan gitu ya, mau bikin panitia zakat. Jangan, hati-hati nih, tanggung jawab nanti di akhirat. Salah ngasih, tanggung jawab di akhirat. Ya. Yeah. Wa in kanat hajatu ba'di masyadda, sekalipun ada hajat sebagian mereka lebih sangat, sekalipun ya, jadi wajib meratakan di antara asnaf, sekalipun ada sebagian hajat sebagian mereka lebih sangat butuh. Jadi enggak, ini yang butuh banget banyakkan, enggak, sama semua. Yang butuh banget, yang butuh aja, sama. Kata anak sekarang kan begitu ya. Butuh banget, butuh aja, ya. Butuh banget, ya. Sama pokoknya, yang butuh banget, yang butuh aja, sama. La taswiyatu baina ahadis sinfi bal tundabu. Ya. Tidak wajib meratakan di antara satuan-satuan sinif, bahkan disunahkan. Iya. Jadi boleh, kalau begitu boleh baginya memberikan zakat seluruhnya kepada orang miskin. Jadi tidak wajib memberikan kepada satuan-satuan sinif, bahkan disunahkan. Ya, disunahkan. Jadi kalau begitu boleh aja dia memberikan zakat seluruhnya kepada orang fakir.